Halo, Kak El. Siapa ini Ella Tutakwa? Oke. Mbak Isma sudah gabung. Mbak Isma bisa request join? Oke, akhirnya ya udah jelas nggak aku mbak nggak kabur kan jelas aku nggak pakai lampu soalnya kalau pakai lampu dia Ini ya, enggak sih, cukup terang. udah terang ya kalau pakai lampu bentar. Nah seperti ini kayak gini aja gimana mbak kabarnya Baik, alhamdulillah. Sehat ya lagi menunggu berbuka ya. Berbuka jam Iya, berapa Mbak di sana? jam 6 ya biasanya ya. Jam 6 ya. Aku malah baru sahur. Baru Baru sahur, itu sahur. hari kemarin ya. Maksudnya Kenapa? baru sahur dan itu hari kemarin gitu kalau di Indonesia. Indonesia kan Iya. lebih dulu kali ya. Iya, jadi aku baru selesai sahur. Oke, sebentar. Oke, baik. Selamat selamat sore. Ya, selamat sore semuanya buat teman-teman di Indonesia, buat saya dan Farid dan mungkin beberapa teman lain mengalami waktu yang tidak sama ya, karena di sini baru jam 4 gitu, jadi habis sahur dan di sana mau berbuka jam 6 dan terutama untuk waktu Indonesia bagian barat. Jadi, ya selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Waalaikumsalam. salam sejahtera, salam solidaritas, dan salam Let's Talk. Ya, ini bahasa isyarat untuk Let's Talk, Mbak, seperti ini. Ini diberikan oleh kawan tuli di keluarga Let's Talk, gitu ya. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung bersama kita hari ini ya untuk menyimak gitu, untuk menyimak perbincangan kita gitu ya. Kita ngobrol santai aja ya Mbak ya gitu karena kita ini ngabuburit karena di Indonesia kan masih puasa gitu. Jadi kita ngabuburit aja. Terima kasih Mas Maksum Jafar, selamat sore. Iya, di sana pukul 4 betul. Kalau di pukul 4 sore di sini pukul kalau di Indonesia bagian apa ya? Jam 4 juga ya, Wita. Wita jam 4 sore, di sini jam 4 pagi gitu. Jadi bedanya 11 jam memang, karena udah ada daylight saving time kalau di Amerika itu, jadi beda 11 jam dengan WIB. Nah, senang sekali kita kehadiran Mbak Isma. Mbak Isma mana nih videonya? Oke. Okay. Nah, ini lebih jelas dan lebih stabil, Mbak. Kalau tadi goyang-goyang. Mbak Isma Ini sehat? sangat Sehat ya? biasa. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Ini sebenarnya pertemuan kita pertama ya, Mbak ya, secara virtual karena kita tuh sama-sama di ISJN ya, sama-sama di ISJN, tapi belum pernah ketemu ya, Mbak, belum pernah ngobrol gitu. Baru ini sepertinya kita dipersatukan, gitu, dipertemukan secara virtual gitu. Nah, posisi Mbak Isma sendiri di mana? Di Jogja? Di Saya di Yogyakarta? Jogja, ya, Iya, di di Jogja. Jogja. Oke. Baik, terima kasih ya sekali lagi buat semua audiens yang sudah bergabung dan juga nanti akan bisa menyaksikan rekaman video diskusi kita ini itu di Instagram, di IGTV-nya Let's Talk, tapi juga nanti akan kita upload di YouTube, di kanal YouTube Let's Talk. Jadi bisa lebih banyak lagi yang orang-orang yang mengakses gitu diskusi ini karena ini bagian dari produksi pengetahuan dan juga distribusi pengetahuan tentang isu-isu gender, feminisme dan interseksionalitasnya dengan isu-isu yang lain sesuai dengan misi, visi dan objektif atau aim dari Let's Talk sendiri gitu. Nah, kali ini Let's Talk itu sudah memasuki edisi yang ke-34 untuk Saturday Night with Let's Talk live on Instagram. Jadi itu salah satu programnya Let's Talk ya di IG. Jadi ada beberapa sebenarnya kegiatan Let's Talk gitu. Nah, karena kita kan base-nya juga di New York, jadi memang kita lebih memanfaatkan ruang-ruang seperti ini gitu, ruang virtual gitu ya untuk
mengadakan talk show yang sudah masuk ke seri 40, kemudian acara di IG ini sudah masuk ke edisi 34, dan seri podcast juga. Podcast itu biasanya kita langsung ketemu orangnya gitu ya, kita langsung mengadakan podcast. Nah, itu juga salah satu kegiatan Let's Talk. Di samping ada beberapa kegiatan lain seperti misalnya lomba menulis gitu ya, kemudian festival-festival seni dan mengusung isu-isu gender dan feminisme. Nah, kali ini kita sudah memasuki, tadi seperti saya bilang, edisi 34 dengan tema memahami lebih jauh feminisme Islam di Indonesia gitu. Nah, ini menarik ya, karena Mbak Isma ini sangat relevan ya untuk apa ketika kita berbicara tentang feminisme Islam atau Islamic feminist atau Muslim feminist gitu. Nah, saya akan memberikan pengantar sedikit gitu ya, sedikit saja mungkin untuk memframe gitu diskusi kita kali ini gitu. Jadi seperti apa sih, kenapa kita mengangkat tema ini? Ini sebenarnya tema spesial Ramadan gitu ya. Jadi di bulan Ramadan ini kita memang mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan Islam gitu, gender atau feminisme dan Islam. Ada tiga edisi nanti di bulan Ramadan ini sebelum apa kita merayakan hari raya Idul Fitri. Ini yang pertama untuk spesial Ramadan, sehingga jamnya memang diubah sesuai dengan jam Indonesia ya, ngabuburit gitu. Jadi di sini memang masih pagi banget. Biasanya kan jam 7 malam WIB, tapi kali ini jam 3 sore gitu. Atau jam 15. Nah, kita tahu bahwa 30 tahun terakhir atau 30 tahun belakangan ini gitu ya, nah feminisme, ide-ide, gagasan, analisa, perspektif feminisme itu kan semakin semakin menguat gitu ya. Dan ini termasuk juga usaha atau kontribusi besar teman-teman gerakan feminisme itu yang pada sejak awal mengenalkan isu-isu atau ide-ide feminisme ini dalam komunitas Islam atau komunitas Muslim gitu. Nah, dan itu juga apa ya, kalau di awal-awal dulu kan banyak penolakan-penolakan ya atau resistensi, bukan hanya di masyarakat Muslim sendiri tetapi juga melalui tokoh-tokoh agama gitu, tokoh-tokoh agama, figur-figur agama di kalangan pesantren misalnya, yang menolak secara mentah-mentah feminisme gitu, ide feminisme, kesetaraan gender. Jadi gender itu ditolak dulu ya, kata gender itu tidak diterima, apalagi feminisme gitu. Itu dianggap sebagai ide barat gitu ya, suatu yang bertentangan dengan Islam gitu, dan itu menggerogoti Islam gitu kira-kira. Nah, tetapi kemudian beberapa tokoh yang mengatasnamakan feminis Muslim itu kemudian mulai mengenalkan dengan berbagai macam metode gitu ya ke pesantren-pesantren, sehingga dengan menggandeng pesantren menjadi sebuah metode atau pendekatan, itu menjadi strategi dan mekanisme yang efektif gitu ya untuk perkenalkan feminisme di Indonesia gitu, di kalangan Muslim terutama ya di pesantren. Kita tahu ada Women Crisis Center gitu ya di pesantren yang diinisiasi dan dilakukan oleh Puan Amal Hayati gitu ya, dan banyak lagi kalau kita bicara tentang tokoh-tokohnya gitu dan siapa figur-figurnya gitu. Nah, bahkan organisasi-organisasi Islam kemudian yang memperjuangkan keadilan gender dan penegakan hak hak perempuan, promosikan hak hak perempuan gitu. Dan yang menggembirakan adalah bahwa pesantren itu kemudian menjadi tempat atau basis untuk memperkuat gitu gerakan feminisme ya, atau feminisme Islam di Indonesia gitu, dan menjadi apa ya, kita lihat berkurangnya resistensi gitu dari kalangan Muslim, termasuk tokoh-tokohnya gitu di pesantren ya, dengan metode dan strategi yang dikembangkan tadi oleh beberapa, kita tahu ya tokoh-tokohnya itu ada Pak Kiai Husain Muhammad gitu, ada dulu Forum Kajian Kitab Kuning namanya gitu, dan ada Kang Fakih, ada Mbak Bat, ada Mbak Nurofia gitu, Mbak Mada Ulfa di, dan banyak sekali gitu ya tokoh-tokoh feminis Islam yang bisa kita rujuk. Nah, kemudian kita tahu bahwa ada juga banyak NGO yang lahir dan berkembang gitu sejak Orde Baru atau pasca Orde Baru. Ada Rahima, ada Puan Amal Hayati yang saya sebutkan tadi, ada Fahmina Institut, dan lain-lain gitu, dan juga tentu organisasi-organisasi perempuan ya Mbak ya, Muslimat, Fatayat, Aisyah gitu, yang kemudian mengusung isu-isu penguatan hak-hak perempuan, keadilan gender gitu, meskipun memang tidak semua figur-figur itu mau dan mengklaim diri sebagai feminis gitu. Untuk tidak mengatakan mereka anti-feminis gitu, tapi mereka tidak mau menyebutkan diri bahwa I'm a feminist gitu, gitu ya. Nah, kemudian muncul juga perguruan-perguruan tinggi Islam dengan misalnya Pusat Kajian Gender dan Anak gitu ya, di perguruan tinggi Islam di UIN, STAIN, PTIN gitu ya.
dan juga PSW gitu banyak ya, Pusat Studi Wanita dan Gender. Nah, perkembangan terakhirnya adalah ketika pasca 9/11. Nah, ini penting dalam perkembangan sejarah feminisme gitu ya, termasuk feminisme Islam tentunya di belahan dunia manapun termasuk di Indonesia gitu. Nah, dengan berkembangnya politik Islam pasca 9/11, ini kan semakin menguat politik identitas nih, gitu ya. Kemudian kita lihat ada kemudian barat lawan barat, ini juga semakin menguat, gitu ya. Orang menolak feminisme, gitu. Banyak sekali gitu orang-orang Muslim atau komunitas Islam yang kemudian menolak feminisme dan mengatakan bahwa feminisme itu ide barat. Nah, kita punya prinsip sendiri, gitu ya. Kita punya kita punya nilai-nilai sendiri yang berasal atau bersumber dari Islam gitu, yang itu berbeda gitu dari Barat gitu. Nah, ini semakin menguat. Nah, ini semakin menarik gitu ya kalau kita bicara tentang feminisme Islam gitu. Nah, di sini kita akan membicarakan bagaimana sih sebenarnya isu gitu ya, apa sebenarnya isu isu utama dari isu kunci dari feminisme Islam di Indonesia. Nah, sementara di Indonesia itu sendiri itu kan dijadikan semacam laboratorium gitu ya. Laboratorium karena memang Indonesia itu kaya dengan berbagai metode, pendekatan, cara ketika kita bicara tentang feminisme Islam gitu. Nah, orang kemudian menjadikan sebagai laboratorium tentang perkembangan feminisme Islam itu baik dari segi konsep maupun praktek gitu ya, praktiknya. Nah, sekarang kita ingin mengenalkan lebih dekat dan memahami lebih jauh lagi karena mungkin beberapa orang kita menganggap bahwa, oh, kita kenal banget nih dengan feminisme Islam di Indonesia, tapi ternyata tidak. Kita pikir kita tahu, ternyata tidak. Tapi kita merasa jauh dengan feminisme Islam, tapi ternyata dekat gitu. Nah, jadi kita ingin memahami kembali meskipun tidak secara detail. Terima kasih tadi ada Bang Andiani gabung, ada Marinda, ada siapa lagi ini ya. Ini kacamata saya, kacamata Min, jadi saya nggak bisa ngelihat yang dekat. Ini minus, ngelihat jauh, kalau dekat biasanya saya nggak pernah pakai kacamata. Oke, Tribek Utami, ada lagi siapa nih tadi? Mbak Ita ya, Ita Fatia Nadia. Terima kasih Mbak Ita yang selalu gabung di acaranya IG Laptop ya. Nah, itu kita juga akan bicarakan hambatannya apa sih gitu ya, tantangannya apa sih, bagaimana strategi kita misalnya untuk menguatkan keadilan gender dan bagaimana strategi kita juga di aktivismenya gitu. Artinya kalau kita bicara tentang gerakan feminisme Islam harusnya tidak hanya pada tataran konsep saja gitu ya, tidak hanya di atas kertas saja, tidak hanya di level akademik saja, meskipun sebenarnya di level akademik masih sangat kurang kajian tentang feminisme Islam kemudian yang benar-benar menjadi sebuah gerakan gitu ya. Tapi juga harus ada upaya transformasi sosial dan ada juga misalnya upaya aktivismenya gitu. Jadi artinya kita memblend gitu ya, ada aktivisme tapi juga ada upaya-upaya scholarship-nya. Nah, itu kira-kira akan kita bahas kali ini. Gitu. Nah, kita santai aja nih ya, ngobrol santai. Oke. Nah, saya pertama kita mau masuk, mau nggak mau kalau kita bicara tentang feminisme kita harus masuk pada tataran. Kenapa, Mbak? Intronya udah serius banget. Oh, intronya serius. Ya, tapi kita ngobrolnya santai sambil ketawa juga nggak apa-apa ya. Yang penting substansinya gitu ya, bisa ditangkap. Nah, sekarang kalau kita ngomongin feminisme itu mau nggak mau kita harus masuk tataran konsep dulu gitu di awal gitu. Nanti kita akan ngomongin soal praktiknya gitu ya, soal transformasi sosialnya seperti apa gitu, aktivismenya gitu. Tapi tetap kita ngomongin konsep dulu nih, Mbak. Nah, kalau menurut Mbak Isma, konsep feminisme Islam di Indonesia itu seperti apa gitu, kalau bisa didefinisikan? Apakah ada definisi yang definitif gitu ya untuk kalau orang bertanya feminisme Islam itu apa sih gitu, atau Muslim feminist atau Islamic feminist itu apa sih gitu ya? Tapi ini di Indonesia loh, konteksnya di Indonesia, apa sih gitu? Apa yang kemudian membedakan feminisme Islam di Indonesia itu berbeda dengan feminisme Islam di negara-negara lain atau negara-negara Muslim misalnya? Karena kita kan mayoritas Islam tapi bukan negara Islam gitu. Bagaimana Mbak mengkonseptualisasi feminisme Islam ini gitu? Karena memang saya tahu itu macam-macam, banyak wajahnya, banyak bentuknya. Tapi kalau orang pengen tahu gitu nih Mbak Isma, apa sih feminisme Islam di Indonesia? Gimana tuh Mbak? Wah Mbak, ini pertanyaan udah kayak defense disertasi ya. Karena salah satu bagian dari disertasi saya itu memang bicara soal ini ya, soal studi kasusnya itu KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia.
di situ saya berargumentasi bahwa KUPI itu merupakan transformasi dari intelektual movement menuju ke social movement gitu. Dan di situ ada pembahasan tentang Islamic feminism. Nah, kalau kalau menurut saya kita perlu berangkat dari pengertian feminisme dulu ya. Jadi sebelum sebelum memasukkan unsur Islam ke dalam feminisme itu, berangkatnya dari pengertian feminisme, dan itu sebenarnya kan memiliki gagasan besar yang sama ya, yaitu gerakan untuk memperjuangkan hak asasi perempuan dimanapun itu berada gitu. Misalnya ketika itu, ketika feminisme bersinggungan dengan konteks barat misalnya, di sana ada macam corak, dan setiap corak atau mungkin grup itu kan punya apa namanya karakteristik masing-masing, tapi sebenarnya gagasannya itu sama gitu. Nah, kemudian ketika istilah ini diaplikasikan gitu ya, atau mungkin menemukan konteks yang beragam sesuai dengan tempat di mana istilah ini dipergunakan sebagai ideologi untuk pergerakan gitu, itu baru kemudian muncul yang namanya kekhasan gitu, atau apa kekhususan gitu, sesuai dengan konteks kondisi budaya politik yang kemudian ini yang menentukan corak atau model gerakannya. Nah, sebagai contoh itu kalau menurut saya adalah feminisme Islam. Itu merupakan pertemuan antara feminisme dengan konteks persoalan ketidakadilan gender yang menjadikan agama Islam sebagai justifikasi. Sehingga kemudian cara atau mungkin strategi yang dilakukan adalah melakukan ini ya, kajian atau penafsiran ulang terhadap teks-teks Islam dengan pendekatan yang sensitif gender. Nah, kalau bicara soal karakteristik Islamic feminisme di Indonesia atau mungkin di apa, kalau membandingkan dengan negara-negara Muslim lain ya, itu perbedaannya kalau saya melihat dari approach ya, apa namanya pendekatan yang digunakan gitu. Jadi meskipun sama-sama melakukan kajian ulang atau reinterpretasi terhadap teks Islam gitu, sama-sama melakukan itu gitu, karena dasar atau akar masalahnya itu memang dari penggunaan apa penafsiran agama Islam sebagai justifikasi untuk ketidakadilan gender gitu. Tapi masing-masing organisasi atau mungkin gerakan itu memiliki kekhasannya kalau dilihat dari pendekatan yang dipergunakan. Misalnya kalau saya membandingkan antara taruhlah KUPI ya di Indonesia, itu meskipun sama-sama apa melakukan reinterpretasi, tapi itu berbeda dengan misalnya kayak musawah gitu ya. Karena kalau cara saya melihat perbedaan itu sebenarnya dari rencana strategis ya yang dimiliki oleh organisasi atau gerakan tertentu gitu. Kalau musawah itu kan lebih pendekatannya dari aspek apa hukum Islam keluarga ya, hukum Islamic family law. Dari situ. Jadi proses reinterpretasinya itu dari apa dari aspek atau lensa hukum keluarga Islam gitu. Tapi kalau di Indonesia itu lebih ke kalau saya baca dari Renstra-nya KUPI itu pertama masih pada tataran afirmasi untuk mendapatkan ini apa namanya pengakuan identitas keulamaan perempuan gitu. Jadi itu yang menjadi apa, karena memang KUPI kan baru ya. Dan kemarin kalau hasil dari apa International Conference-nya Fatayat itu kan fokus dari gerakan perempuan di negara-negara minoritas itu memang masih pada ini gimana untuk mendapatkan pengakuan identitas. Jadi berkaitan dengan
misalnya apa kebebasan untuk memakai jilbab gitu. Kalau di Indonesia kan udah nggak lagi ada, maksudnya ada soalan itu, jadi kayak gitu. Nah, kupi itu kan di Indonesia masih baru ya. Jadi yang pertama itu ya masih berkaitan dengan ini apa untuk reclaiming identitas mereka gitu sebagai atau pengakuan gitu sebagai ulama perempuan gitu. Jadi mungkin itu Mbak. Semoga menjawab. Oke, kita kita simpan dulu ya Mbak ya. Kita nanti akan masih banyak pertanyaan lagi gitu. Menarik sekali ya. Jadi memang feminisme Islam itu tadi seperti yang saya bilang di awal tuh banyak wajahnya, banyak bentuknya, banyak konteksnya yang berbeda-beda gitu ya, dan positionality-nya juga berbeda-beda gitu. Kalau tadi Mbak Isma membandingkan antara kupi gitu ya dengan musawah, global musawah itu juga pendekatannya berbeda-beda. Kalau musyawarah lebih reclaiming ya identity gitu. Nah, kalau di Indonesia mungkin sudah tidak itu lagi, tapi pada apa? Pada afirmasi gitu ya, afirmasi otoritas gitu, otoritas keulamaan perempuan. Nah, saya ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung ada Dion Pardede, Orkoro Novi Dia, ada Frizal Kosim, Mbak Mia, Airnia Fitria, Fianaul Nolia, dan lain-lain. Terima kasih sudah bergabung. Tapi ini karena kita saking semangatnya nih Mbak, saya tuh lupa memperkenalkan Mbak Isma nih. Sebenarnya udah banyak juga sih yang kenal Mbak Isma. Saya sedikit saja memperkenalkan Mbak Isma ini gitu ya. Nama asli beliau itu Nur Nur Isma. Nur Isma gitu ya, pakai H ya Mbak, Nur Isma. Nah, ini sama namanya dengan tante saya juga Isma. Nah, beliau adalah Deputy Director of the Institute of Southeast Asian Islam di Sunan Kalijaga, UIN, Yogyakarta, gitu ya, State Islamic University. Nah, kemudian beliau mendapatkan master's degree atau S2-nya dari University of Hawaii di Manoa, Amerika Serikat. Dan sekarang ini sedang menyelesaikan PhD-nya di Leiden University, the Netherlands. Nah, dissertation project-nya ini menarik gitu ya, karena tadi Mbak Isma sudah mulai menyinggung sedikit tentang kupi, gitu, tentang ulama perempuan, gitu. Nah, beliau ini sedang meneliti. Ini disertasinya ya, tentang otoritas ulama perempuan baik dalam ilmu atau bidang keilmuanan, keilmuan maupun dalam komunitas gitu, dan bagaimana dan sejauh mana mereka bisa mengeluarkan fatwa gitu ya, si perempuan-perempuan ulama itu mengeluarkan fatwa melalui pendekatan studi agama dengan fokus pada studi teologi, perspektif gender dan pendekatan etnografi gitu. Ini menarik, ini bagian dari yang saya suka Mbak dari apa etnografi ini gitu, karena kemarin saya baru melakukan etnografi di Indonesia, baru balik ya bersama Farid kita juga, untuk karena kalau di antropologi ini sebuah is a must gitu, kewajiban sebuah, kalau kita nggak etnografi itu nggak bisa kita nulis disertasi, kalau di antropologi seperti itu, jadi harus melakukan etnografi. Jadi kita punya kesamaan nih Mbak ya, we have something in common. Nah, ada berapa publikasi beliau termasuk Reading Indonesian and Malaysian Young Adult Novels, Capturing the Image of Young Muslim Women in Indonesia and Malaysia, itu diterbitkan oleh Humanisme tahun 2020 ya. Kemudian ada tulisan beliau juga yang berjudul Destabilizing Male Domination, Building Community-Based Authority Among Indonesian Female Ulama, The Asian Studies Review tahun 2016. Kemudian tulisan beliau juga berjudul The New Generation of Women Writers from the Pesantren Tradition in Indonesia. Itu diterbitkan Regio Pextra 2015 Berlin, Jerman. Dan sekarang beliau aktif di Musawah. Tadi sudah disinggung-singgung juga ya Musawah gitu. Nah, ini sebuah gerakan feminis global untuk reformasi hukum keluarga Islam sebagai konsultan ya, konsultan kurikulum dan pengembangan lembaga. Dan juga beliau adalah peneliti development consultant dan sebagai fellow researcher of Women Living Under Muslim Laws Networks Research and Publication Division di bawah supervisi Profesor Homa Hotvar from Concordia University, Canada. Nah, itu sedikit tentang Mbak Isma ya. Saya yakin juga banyak di antara kita yang sudah mengenal sosok beliau gitu. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak ya. Kita ngobrol-ngobrol santai kita kali ini. Nah, saya ingin tanya, tadi juga saya sudah menyinggung sedikit tentang positionality gitu ya. Bagaimana kita memosisikan feminisme yang bukan feminisme Islam gitu. Nah, karena kalau kita bicara feminisme yang bukan feminisme Islam, itu biasa orang menyebutnya dengan feminisme sekuler. Nah, kalau menurut Mbak Isma, sebenarnya konsep atau istilah feminisme sekuler itu sudah tepatkah dan relevan untuk melihat feminisme di Indonesia? Dalam perkembangan sejarahnya kita lihat bahwa memang feminisme itu dimulai dari
feminisme non-Islam gitu ya, atau bukan Islamic feminism gitu, tapi feminisme sekuler gitu, atau seperti apa konsepnya menurut Mbak Isma? Dan bagaimana kemudian Mbak Isma memosisikan feminisme Islam di antara feminisme-feminisme yang lain? Karena mungkin saja ada feminisme yang lain ya, entah itu feminisme sekuler atau feminisme lain, gerakan yang mengatasnamakan feminisme tapi berbeda gitu ya, bukan Islamic feminism gitu atau bukan Muslim feminism. Dan kalau Mbak Isma bisa membayangkan, mengandaikan gitu ya, mengandaikan, membayangkan posisi feminisme sekuler atau feminisme Islam ini sebenarnya ada di mana nih kira-kira? Apakah saling berhadap-hadapan gitu ya, atau ini sebagai sebuah spektrum, atau saling sudah blending gitu, sudah merging, blending. Jadi tidak ada lagi misalnya, oh ini feminisme Islam nih, ini feminisme sekuler gitu ya, atau sebenarnya seperti apa Mbak gitu, kalau bisa silakan Mbak. Ya. Ini ya, kalau kalau menurut saya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa feminisme Islam ini sebenarnya satu satu corak gitu, satu bentuk dari gagasan besar feminisme yang itu persinggungannya itu terjadi atau kemunculannya itu terjadi karena ada persinggungan antara feminisme dengan konteks persoalan ketidakadilan gender yang dasar apa atau dijustifikasi oleh penafsiran agama yang bias gender ya. Dan saya juga melihat bahwa feminisme sekuler itu juga satu corak juga gitu dari apa namanya payung besar feminisme gitu. Karena kan kalau kita lihat dari apa ya perjalanan sejarah istilah feminisme, ini kalau saya baca dari bukunya Margot Badran, mungkin teman-teman bisa cek langsung. Ini kan pertama kali digunakan itu kan oleh Hubertine Auclert ya dalam jurnal namanya La Citoyenne pada akhir tahun 1880-an. Nah, dia menggunakan istilah ini untuk mengkritik dominasi laki-laki dan juga menyuarakan hak asasi manusia dan emansipasi perempuan. Itu mulainya pada 1880. Kemudian terus bergulir. Pada awal abad ke-20, istilah ini digunakan di Inggris, kemudian muncul di Amerika pada tahun 1910-an. Dan kita tahu di sini sering ya kalau kalau apa dalam sejarah feminisme barat itu ada first wave, second wave, dan third wave itu dengan masing-masing latar belakangnya kenapa ada tiga apa namanya gerakan atau apa ya ya grup gitu ya itu muncul dan isu apa yang diusung oleh masing-masing wave ini itu juga kita semua sudah saya yakin teman-teman bosan sampai membacanya. Nah, kemudian pada awal 1920-an itu mulai dikenal di Mesir. Nah, meskipun apa namanya bentuknya itu menyesuaikan dengan konteks masing-masing tempat dan juga konteks persoalan di tempat itu gitu ya. Tapi ada gagasan besar yang sama gitu di antara perbedaan corak-corak itu yang tadi saya bilang yaitu yang ingin mengklaim hak asasi perempuan dan juga emansipasi perempuan. Nah, salah satu bentuk dari dalam tanda petik jelmaan feminisme yang itu karena konteks persoalannya itu adalah ketidakadilan gender yang dijustifikasi oleh ajaran agama Islam ya, sehingga namanya feminisme Islam. Jadi kalau saya melihat ya itu bukan, maksudnya antara Islamic feminism dengan feminisme sekuler itu bukan dua hal yang bisa dipertentangkan gitu ya, atau mungkin apa namanya saling berhadap-hadapan gitu ya, saling apa namanya karena masing-masing corak atau bentuk itu punya sejarahnya sendiri-sendiri gitu dan mereka juga punya framework sendiri, punya konteks persoalan sendiri gitu. Jadi gagasan besarnya sebenarnya tetap sama gitu, cuman cara yang mereka ambil gitu ya untuk menyelesaikan persoalan itu berbeda dengan apa namanya ya frame atau mungkin latar belakang dan lain sebagainya, konteks itu yang dimiliki oleh masing-masing gerakan itu atau organisasi itu. Oke, terima kasih Mbak Isma.
Ya, jadi memang banyak ya Mbak ya sebenarnya kalau kita bicara tentang feminisme Islam itu tuh banyak sekali coraknya ya, banyak sekali wajahnya, bentuknya, tadi framework yang digunakannya juga berbeda-beda, pendekatannya, konteksnya juga, konteks lahirnya feminisme Islam itu di sebuah tempat, di sebuah negara gitu, atau mungkin di sebuah komunitas itu juga berbeda-beda gitu. Strategi yang digunakan juga berbeda gitu, nah, tujuannya juga berbeda-beda gitu ya, kalau kita ngomongin feminisme Islam. Jadi memang tidak ada yang suatu yang tunggal gitu, karena di Indonesia juga kita tahu banyak metode ya, ada interpretasi ulang terhadap Al-Quran gitu ya, terhadap hadis bahkan ya kan, dan melalui Women's Crisis Center, melalui pendampingan gitu ya, melalui organisasi-organisasi atau perguruan tinggi, itu kan banyak sekali beda-beda, ada juga yang cari genealoginya, ada juga yang menggunakan metode hermeneutika gitu ya. Jadi banyak sekali dan kita kaya sebenarnya, makanya tidak heran kita dijadikan sebagai Indonesia jadikan laboratorium gitu ya untuk melihat perkembangan feminisme Islam gitu. Nah, kalau kita bicara tentang feminisme Islam nih Mbak, kira-kira siapa sih Mbak figur-figurnya gitu? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Kalau orang bertanya misalnya, siapa sih figur atau tokoh-tokoh feminisme Islam gitu ya, atau Islamic feminism atau Islamic feminist, Muslim feminist yang bisa kita rujuk gitu, yang bisa kita, oh ini loh figurnya, oh ini loh tokohnya gitu. Mungkin bisa diceritakan secara singkat Mbak. Itu agak 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 susah ya Mbak untuk karena tadi seperti yang Mbak Ira bilang di awal gitu, ada beberapa orang gitu atau mungkin kelompok gitu yang sebenarnya kalau dilihat dari apa yang mereka lakukan dan juga gagasan yang mereka punya itu senada gitu atau mungkin inline dengan gagasan feminisme, tapi mereka nggak mau menyebut diri mereka atau mungkin kelompok mereka itu sebagai feminis atau mungkin feminis gitu. Jadi kalau misalnya saya ditanya kira-kira siapa gitu menunjuk itu agak agak susah juga gitu. Kecuali misalnya kalau apa namanya, misalnya kayak KUPI ya. KUPI sendiri mereka punya semacam sebentar, aku nggak tahu. Tanya ya. Jadi misalnya kayak KUPI sendiri itu kan mereka punya semacam kategori ya, siapa-siapa yang bisa dikatakan atau mungkin sebagai mereka bilangnya itu bagian dari gerakan KUPI gitu. Pertama adalah yang apa, ada beberapa kriteria itu di apa namanya, di renstranya itu saya nggak hafal gitu. Nah, kalau kalau harus menunjuk seperti itu, maksudnya siapa tokoh feminis Islam di Indonesia, pertama saya harus tahu bahwa seseorang itu atau mungkin grup itu apakah dia menyatakan dirinya sebagai feminis atau mungkin juga feminis gitu. Karena penting di dalam apa identifikasi ini adalah apa yang disebut dengan self identification ya. Tentang diri mereka sendiri gitu, bahwa saya adalah feminis atau mungkin kelompok saya adalah feminis. Ini sama seperti dengan penyebutan metode penelitian feminis. Itu kalau teman-teman baca di bukunya Reinhardt itu, tiga macam apa ya, kayak kategori itu ujung-ujungnya adalah self-identification. Misalnya ya, satu bahwa metode penelitian feminis itu adalah metode penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai feminis. Itu satu. Kemudian bisa juga itu dipergunakan di dalam riset yang dipublikasikan oleh jurnal atau buku yang hanya menerbitkan penelitian feminis. Dan yang ketiga adalah metode penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian yang mendapatkan penghargaan dari organisasi yang memberikan penghargaan hanya kepada peneliti feminis gitu. Jadi ini ujungnya kepada apa tadi ya, unsur self identification. Ini kalau saya memahami memang di dalam apa ya, di dalam kerangka atau epistemologi feminis itu kan sebenarnya mereka sangat menghargai yang namanya concern ya. Jadi mau nggak kita itu terlibat di dalam, misalnya kalau dalam penelitian itu kan itu menjadi unsur yang penting sekali ya, adanya apa concern dari partisipan itu. Jadi saya nggak bisa menyebut siapa atau kelompok mana gitu. Kalau itu arbitrer dari perspektif saya gitu ya, kalau di Indonesia ya
Saya bisa merujuk KUPI ya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya dari perspektif saya ya, bukan apa namanya pengakuan mereka gitu. Perspektif saya mereka adalah feminis Muslim atau feminis Islam gitu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang bergabung. Ada Kak Ana, ada Lena Hanifah, Dema Maisyaro, Hadiatullah. Saya tidak bisa Mansur Hamzah Mansuri. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi terima kasih sudah bergabung bersama kita dan menyimak diskusi kita gitu ya. Nah, tadi Mbak Isma menyebutkan Reinhardt ya, Sulamit Reinhardt ya. Ya, bukunya yang terkenal itu di Brandeis University loh, Mbak. Saya ketemu itu penulis buku itu karena sama. Saya kan dari Brandeis tuh, Brandeis University waktu kita waktu dapat apa award dari IFP ya, IFP for Foundation kan. Nah, saya ke Brandeis dan kebetulan beliau di Women's Studies, Women's and Gender Studies, dan saya terlibat di situ di Gender Working Group. Jadi kita sering kerjasama, sering bareng Mbak di berbagai kegiatan gitu. Gitu. Saya tuh malah justru baru taunya setelah dari Brandeis, oh ternyata kok orang pada saya baca bukunya ini Ira metode, oh oke okay, gitu ya, karena saya mungkin baca bukunya yang lain, bukan baca bukunya Sulamit gitu ya, Sulamit Reinhardt ini gitu. Gitu. Dan ada sih foto-fotonya beberapa dengan, oh ternyata di Indonesia dia lebih terkenal gitu ya untuk metodologi feminis atau feminism. Oke, terima kasih Mbak Isma tadi sudah menjelaskan bahwa ternyata self-identification atau identifying diri kita sendiri sebagai feminis atau claiming diri kita ya sebagai feminis itu matters gitu ya, dalam mendefinisikan atau mengatakan bahwa ini loh yang bisa dirujuk ketika kita bicara tentang Muslim feminist atau feminist, Islamic feminist gitu ya di Indonesia gitu. Nah, karena memang, nah saya sampai ke pertanyaan berikutnya nih Mbak tentang bahwa di Indonesia itu masih banyak individu-individu, tokoh, figur, atau bahkan lembaga-lembaga dalam Islam yang mengklaim, memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan, keadilan gender gitu ya, anti kekerasan berbasis seksual atau gender, anti kekerasan seksual dan lain-lain, tetapi mereka enggan gitu ya dan menolak untuk tidak mengatakan anti ya, tapi menolak gitu, dia tidak mendeklar atau mengklaim diri sebagai feminis, bahkan oh enggak, I'm not a feminist, saya bukan feminis loh gitu, padahal mereka memperjuangkan gitu kan hak-hak perempuan, hak-hak keadilan kesetaraan gender gitu. Nah satu sisi seperti itu, tapi satu sisi lain nih Mbak, ada juga banyak nih individu-individu dan lembaga, terutama kalau kita bicara tentang lembaga atau institusi Islam ya, yang mereka menunjukkan sikap anti, quote unquote anti feminist gitu ya, bahkan anti feminist, anti feminism, tapi mereka mengklaim gitu. Nah, ini kebalikannya, mengklaim diri memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender. Jadi menggunakan kata-kata gender gitu ya ini untuk apa? Politik gitu dan aktivismenya gitu, kegiatan-kegiatan atau program mereka, misalnya apa? Individu dan kelompok yang setuju untuk mengkampanyekan poligami gitu. Padahal di dalam perspektif Islamic feminism, poligami adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan gitu. Nah, ini kalau kita tahu tokohnya tuh Bu Sinta tuh luar biasa keluar-keluar gitu, poligami adalah kekerasan gitu ya, terhadap perempuan gitu. Nah, ini sebaliknya mereka mendukung gitu, bahkan memperjuangkan poligami gitu ya, tetapi tidak anti feminis gitu. Artinya nilai-nilai dan prinsip-prinsip itu bertentangan sekali dengan prinsip-prinsip feminisme gitu. Nah, bagaimana Mbak Isma melihat dan bereaksi, merespon ada dua hal ini yang bertolak belakang gitu ya, yang kemudian kalau kita kaitkan dengan wacana feminisme Islam, Mbak? Seperti apa Mbak Isma melihat? Yang pertama, orang individu atau mungkin kelompok yang enggan untuk menyebut diri mereka sebagai feminis, kalau saya melihatnya sih ya sah-sah aja gitu, ya boleh aja gitu. Saya ingat profesor saya di Hawaii ya, itu dia bilang saya nggak mengidentifikasi diri saya sebagai feminis gitu, meskipun waktu itu dia juga cerita gitu bahwa dia juga terlibat dalam ini ya perjuangan untuk mendapatkan apa gaji yang sama gitu. Untuk dosen perempuan gitu dengan gaji yang diterima oleh dosen laki-laki. Kalau kita lihat dari apa yang dia lakukan sebenarnya kan ya dia itu feminis gitu, tapi dia nggak mau menyebut dirinya itu sebagai feminis gitu. Dan, tapi dia setuju dengan
dengan gagasan apa tentang yaitu perjuangan atau apa untuk pemenuhan hak asasi perempuan ya. Terus kalau yang kedua, mereka yang sebenarnya tidak sejalan dengan gagasan feminis, tapi kemudian mengklaim diri mereka sebagai feminis gitu, itu ini ya menodai menodai apa namanya Menodai hitoh gitu ya, hitoh feminisme. iya spirit gerakan feminisme ya, karena itu kan kontraproduktif ya. Dan gerakan semacam ini menurut saya apa ya, mereka memang sengaja gitu membuat itu tuh sebagai salah satu strategi gitu ya, yang dilakukan untuk yang dilakukan oleh kelompok konservatif gitu ya, untuk ini mungkin gerakan progresif gitu, dengan menciptakan semacam kebingungan gitu kebingungan atau juga asumsi yang salah ya di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi dari penamaan aja misalnya, misalnya kayak contohnya tuh This is Gender ya kalau nggak salah, itu salah satu apa platform media yang dibikin oleh mereka gitu. Tapi intinya itu bias-bias gender semua gitu. Itu apa namanya, kadang bisa jadi lebih efektif ya untuk mempengaruhi orang gitu, karena menggunakan istilah yang sama gitu, tapi sebenarnya digunakan untuk apa mendiseminasi gagasan yang berbeda gitu, sehingga kan kemudian masyarakat yang membaca itu jadi bingung gitu, ini sebenarnya gimana ini. Nah, dengan munculnya atau banyaknya model-model semacam itu gitu ya, itu ya salah satu tantangan juga gitu yang dihadapi oleh kelompok progresif ya, untuk apa untuk gender apa mainstreaming gitu di Indonesia. Ya, jadi ini juga ada pengalaman menarik juga nih Mbak. Waktu saya melihat ada teman gitu ya, nge-tag gitu ya, dan bilang, oh ini ada webinar bagus nih tentang feminisme gitu kan. Nah, terus saya lihat, saya kok maksudnya nggak kenal, nggak pernah dengar namanya gitu ya, tapi menyebutkan feminisme gitu ya. Feminisme, ada kata-kata feminisme, ada kata-kata gender, tapi kenapa semua kok yang bicara laki-laki gitu ya. Terus saya lihat gitu, waduh, kalau ngelihat dari organisasinya itu kan kita bisa tahu ya Mbak ya, apakah mereka itu anti feminisme atau tidak gitu. Wah, ini benar-benar apa ya, tadi yang men-share flyer itu menganggap, oh ini nih ada bagus nih gitu ya, ada webinar tentang feminisme gitu. Oke, kadang-kadang saya juga ingin tahu Mbak, ingin mengikuti gitu, sehingga beberapa forum seperti itu saya ikuti gitu, saya baca juga tulisan-tulisan dari kelompok yang anti feminis atau yang berseberangan gitu dengan ide-ide dan apa tema-tema feminisme gitu. Tapi memang gender ini kemudian digunakan banyak kelompok ya, gitu, banyak kelompok sebagai salah satu strategi seperti Mbak Isma tadi untuk mengattract gitu ya orang, mungkin membuat bingung, kebingungan-kebingungan, menciptakan disorder, kekacauan-kekacauan di masyarakat. Tapi juga mungkin ya mereka sudah menggunakan kata gender untuk tujuan yang kontraproduktif gitu ya, seperti Mbak Isma bilang, tujuan yang sebenarnya berbeda atau prinsip yang berbeda dari feminisme gitu. Tapi memang sudah banyak orang yang melegitimasi penggunaan kata gender dan feminisme untuk kepentingan mereka sendiri gitu. Nah, itu sudah kita temui seperti hal-hal seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bicara feminisme Islam gitu ya, Islamic feminism atau Muslim feminism, Mbak, apa sih Mbak sebenarnya agenda kunci gitu ya kalau kita bicara feminisme Islam di Indonesia gitu. Agenda kuncinya itu apa? Kemudian tadi Mbak Isma sudah sempat menyinggung salah satu tantangan dan hambatan dari kelompok-kelompok apa gerakan feminisme, termasuk gerakan feminisme Islam dan juga sekuler adalah ya tadi dengan banyaknya kelompok-kelompok tadi gitu ya, kelompok-kelompok yang kemudian anti-feminism gitu ya, anti-feminist, tapi mereka menggunakan kata gender, menggunakan kata memperjuangkan hak perempuan, tapi dengan tujuan yang berbeda gitu, dengan perjuangan kelompok atau gerakan feminisme termasuk feminisme Islam gitu. Apa saja kemudian hambatan-hambatan dan tantangan lainnya selain yang tadi Mbak Isma ceritakan, dan kemudian strategi apa yang bisa kita pergunakan gitu ya, taktik apa yang bisa kita pergunakan selanjutnya Mbak? Iya, kalau apa
Pertanyaan adalah apa strategi, apa agenda kunci ya feminisme Islam di Indonesia? Ini saya tidak bermaksud untuk mengeneralisir ya, karena apa yang akan saya apa namanya share ini kan terbatas pada hasil studi saya terhadap gerakan KUPI di Indonesia gitu. Jadi mengenai agenda kunci feminisme Islam ini murni apa ya berkaitan dengan agenda kunci yang dimiliki oleh KUPI sesuai yang mereka jelaskan di dalam Renstra 2018 sampai 2023 ya. Jadi kalau visi besarnya itu sebenarnya ini ya ingin apa namanya membentuk atau mungkin terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera serta terbebas dari segala bentuk kezaliman sosial terutama yang berbentuk gender. Nah, untuk agenda kuncinya itu adalah ada tiga ya dan ini berkaitan dengan mungkin masih apa namanya tataran apa ya konsep dan juga apa pengakuan identitas keulamaan perempuan gitu. Jadi yang pertama produksi pengetahuan yang berperspektif gender, kemudian yang kedua kaderisasi ulama perempuan, terus yang ketiga diseminasi pengetahuan bersama jaringan ulama perempuan KUPI. Jadi tiga agenda kunci ini dimulai sejak 2018 sampai dan ini masih terus berlangsung gitu ya. Salah satunya misalnya kalau kita lihat bentuk produksi pengetahuannya adalah metode studi keislaman dan juga untuk penafsiran teks-teks keislaman. Ada namanya mubadalah dan juga ada keadilan hakiki, tapi ada juga yang namanya metodologi perumusan fatwa KUPI ya. Itu salah satu bentuk produksi pengetahuan yang dihasilkan oleh KUPI. Kemudian kalau kaderisasi ulama perempuan itu dilakukan oleh organisasi-organisasi yang berada di bawah, maksudnya yang terlibat di dalam gerakan KUPI. Misalnya kayak Fina, dia punya yang namanya DKUP ya, Daurah Kader Ulama Perempuan. Lalu Rahimah itu juga ada PUP, Pengkaderan Ulama Perempuan gitu. Itu contoh dari kaderisasi yang mereka lakukan. Selain ini ya, kaderisasi dalam bentuk menyediakan space gitu atau ruang gitu untuk kader-kader ulama perempuan ini berkiprah gitu, performing otoritas keagamaan mereka misalnya dengan membentuk apa ya kalau di Ramadan ini kan ada pesantren Rahimah gitu, terus yang ngisi itu ulama-ulama perempuan kadernya Rahimah gitu dan semacamnya. Di Pamina juga mereka punya apa Mubadalah ID dan juga program-program festival Mubadalah dan sebagainya gitu. Lalu diseminasi pengetahuan bersama jaringan ulama perempuan KUPI ini kalau saya melihat menarik ya karena gagasan tentang keadilan gender Islam itu nggak hanya dimiliki oleh mereka yang atau para elitnya aja gitu, tapi itu bisa sampai ke akar rumput gitu melalui ya ini tangan-tangan atau peran-peran ulama perempuan yang memang mereka wilayahnya itu ada di grassroots ya. Dan itu yang buat apa ya namanya kayak gerakan KUPI itu kalau hasil dari pengamatan saya itu bukan lagi berada di level elit gitu. Kecenderungannya seperti itu yang misalnya kalau gerakan itu. Jadi ya tapi itu juga sampai ke level bawah untuk diseminasi gagasan keadilan gendernya gitu. Jadi itu mengenai agenda kunci. Nah, kalau tantangan saya melihatnya ada aspek internal dan eksternal ya. Kalau internal itu berkaitan dengan bagaimana membangun solidaritas antara individu atau pihak-pihak atau mungkin organisasi yang terlibat di dalam gerakan karena mereka memiliki apa ya concern dan juga latar belakang yang berbeda. Misalnya ya, misalnya kalau di KUPI itu kan yang terlibat di dalamnya itu nggak semuanya ulama perempuan, tapi ada juga akademisi ya, ada juga aktivis gitu ya. Dan
apa keseharian mereka gitu di dalam apa memperjuangkan keadilan gender ini kan wilayahnya kan berbeda dan juga framework yang dipakai itu kan juga berbeda gitu. Nah, ini kemudian menjadi tantangan adalah bagaimana mensinergikan perbedaan-perbedaan ini menjadi satu apa namanya? Satu potensi yang solid gitu yang bisa dipergunakan HUPI gitu untuk menjaga keberlangsungan gerakan. Nah, kalau eksternalnya itu masih ini ya, misalnya kayak ada tantangan dari male Islamic Authority. Jadi anggapan bahwa misalnya fatwa yang dilakukan oleh yang dikeluarkan oleh KUPI itu enggak valid sebagaimana validnya fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa apa yang established di Indonesia. Terus kemudian faktor lain yang eksternal itu misalnya globalisasi itu menurut saya juga salah satu faktor eksternal tantangan ya yang karena kan dalam apa era sekarang yang dimana misalnya kayak media sosial itu sudah banyak dipergunakan gitu dan setiap orang bisa apa namanya menjadi otoritas keagamaan gitu melalui media sosial gitu dan juga termasuk melalui media sosial gerakan yang menantang gitu ya atau mungkin menghalangi gerakan progresif Islam di Indonesia juga masif kita tahu ya dan itu menjadi satu tantangan sendiri gitu. Mungkin itu. Terus external line lagi apa ya? Kayaknya cuman itu deh. Ya, makasih Mbak Isma. Makasih juga buat teman-teman yang baru bergabung bersama kita. Baik, saya langsung aja ya Mbak ya, mungkin ke pertanyaan selanjutnya gitu ya, tentang tadi kita sudah apa ya berbicara atau membincangkan tentang isu kunci gitu ya, tentang feminisme Islam di Indonesia, dan tadi Mbak Isma juga sudah menjelaskan, memaparkan gitu ya, bahwa ada berbagai cara gitu ya, metode, strategi gitu ya, yang digunakan untuk mengatasi tantangan eksternal dan internal, kemudian metode-metode yang digunakan dalam feminisme Islam di Indonesia, ada tadi mubadalah gitu ya, ada metode, banyak sekali metode, ada interpretasi atau reinterpretasi Al-Quran dan hadis yang berperspektif gender atau ramah gender dan apa menggunakan prinsip-prinsip feminisme atau lensa feminisme ini gitu ya. Tapi kalau kita ingin tahu tentang persoalan utama nih Mbak, ketidakadilan gender gitu yang kemudian menjadi sasaran kerja atau target dari gerakan feminisme Islam di Indonesia itu apa Mbak? Karena kan ini beda-beda mungkin di setiap negara lagi-lagi. Kalau persoalan kita itu apa gitu? Berkaitan dengan feminisme Islam gitu. Nah, sebenarnya problem ketidakadilan gender itu apa ya, dan yang ini yang dihadapi masyarakat Islam di Indonesia saja yang pertama itu Mbak. Kemudian yang kedua, banyak nih Mbak kritik ya, ini otokritik gitu ya, kita harus terima kalau misalnya dikritik gitu dari apa dari kalangan feminisme yang lain, mungkin feminisme sekuler gitu ya, saya sebut saja feminisme sekuler terhadap feminisme Islam, bahwa atau teman-teman gitu, teman-teman gerakan HAM, gerakan kemanusiaan dan sosial yang lainnya gitu, yang mengkritik feminisme Islam itu hanya fokus pada relasi kuasa gender yang binary gitu. Oposisi biner, laki-laki, perempuan, suami, istri, gitu ya, isu-isu keluarga, masuknya di isu-isu keluarga gitu. Nah, sementara kalau kita bicara soal relasi, kan tidak hanya antara perempuan dan laki-laki, kita punya banyak gender gitu ya, di Indonesia, kita kaya gitu. Nah, kenapa hanya membicarakan tentang perempuan dan laki-laki? Kenapa hanya membicarakan tentang suami dan istri? Karena banyak juga orang yang tidak menikah gitu ya, memilih tinggal bersama atau memilih tidak menikah gitu, selibat. Nah, feminisme Indonesia itu dinilai belum mendukung keragaman gender dan seksual gitu ya. Nah, itu bagaimana Mbak Isma menanggapi ini, Mbak? Kalau pertama tadi soal apa akar masalah ya, akar masalah persoalan utama. Persoalan utama. Kalau saya sebenarnya melihat ini ya, melihat yang namanya ketidakadilan gender atau mungkin persoalan ketidakadilan gender itu nggak ada yang utama atau paling menonjol karena semuanya itu utama. Semuanya itu penting untuk konteks Indonesia misalnya. Kalau mau bilang, oke, persoalan utamanya adalah kekerasan seksual gitu. Kekerasan berbasis ekonomi juga sedikit gitu sebenarnya. Terus juga misalnya ada lagi apa ya kekerasan struktural gitu. Itu juga kalau mau misalnya melakukan penelitian tentang itu pasti juga datanya tidak kalah banyak gitu.
Cuman kan kemudian kalau di dalam frame apa Islamic feminism itu yang dilihat itu adalah akar dari persoalannya ya. Jadi misalnya ketika bicara soal kekerasan seksual, oke, berarti ini kira-kira akar persoalannya itu apa gitu. Dan itu apa lagi-lagi kembali pada justifikasi ini penafsiran keagamaan gitu yang melegitimasi bahwa misalnya suami itu bisa memukul istri gitu. Terus kemudian ada juga persoalan nuzus misalnya. Jadi hal-hal yang semacam itu yang kemudian coba dilakukan apa reinterpretasi. Nah, kalau misalnya kalau pengalaman apa namanya musawah misalnya itu salah satu apa ya strategi yang dilakukan adalah dengan menafsirkan ulang istilah kiwamah dan wilayahnya. Yang itu di Indonesia sendiri itu sebenarnya ini ya mempengaruhi gitu ya atau menjadi apa ya sumbu-sumbu dari berbagai macam persoalan bahwa misalnya otoritas laki-laki itu lebih lebih apa namanya lebih tinggi itu daripada perempuan dan laki-laki itu punya hak untuk mengatur kehidupan perempuan mulai dari apa namanya lahir menikah sampai kemudian apa di dalam apa pernikahan itu ya. Itu jadi itu yang apa yang dilakukan contohnya ya untuk musyawarah. Nah, kalau untuk KUPI sendiri karena ini kan dalam katakanlah fase pertama dari satu gerakan gitu. Jadi yang penting untuk ditata atau dipertajam atau mungkin dikuatkan adalah fondasi fondasi ini ya metodologisnya ya atau mungkin epistemologinya gitu ya. Makanya saya memahami tiga hal tadi itu yang penting untuk dilakukan. Pertama adalah produksi pengetahuan yang berperspektif gender, lalu kaderisasi ulama, dan kemudian diseminasi gagasan atau produk pengetahuan tadi itu. Nah, terus itu pertama. Kemudian pertanyaan kedua ini ya yang pertanyaan kedua ini berkaitan dengan kritik ya bahwa gerakan Islamic feminism di Indonesia itu masih seputar itu-itu aja gitu, nggak berani sampai misalnya bicara soal apa keragaman gender selain laki-laki dan perempuan gitu. Iya, saya memang ini yang menemukan juga ada paradoks paradoks ya. Jadi satu sisi kalau kita ngomongin soal keadilan keadilan sosial gitu ya, itu kan harusnya tidak hanya bagi laki-laki dan perempuan dua identitas aja, itu juga identitas yang lain itu harusnya kan masuk ke situ gitu. Tapi kemudian itu tidak menjadi fokus paling enggak ya untuk sekarang-sekarang ini di dalam apa gerakan gitu. Itu kan artinya ada paradoks gitu ya. Kalau saya melihatnya ini memang ada banyak kompromi-kompromi yang harus diambil gitu ya karena mempertimbangkan konteks masyarakat di Indonesia. Misalnya apa kayak KUPI sendiri sebenarnya kan istilah fatwa itu kan lebih powerful ya, lebih powerful, lebih legitimate gitu. Lebih membawa otoritas tersendiri dibandingkan dengan apa hasil musyawarah keagamaan gitu atau apa sih istilah itu saya lupa sikap sikap dan pandangan keagamaan itu kan berbeda ininya apa namanya nuansanya dan juga bobotnya gitu. Tapi itu harus diambil gitu karena mempertimbangkan konteks apa namanya konteks masyarakat gitu. Dengan akhirnya komprominya adalah sejauh tujuan yang dicanangkan itu berhasil gitu ya. Jadi cara-cara kompromis ini yang akhirnya harus ditempuh gitu. Dan saya juga nggak menyalahkan strategi ini ya, karena memang konteks masyarakatnya seperti itu gitu. Jadi mungkin saat ini memang masih karena kan apa sosial apa ya? Masyarakat dan juga situasi sosial budaya kita itu kan pasti akan terus berubah ya. Seiring perjalanan waktu bisa jadi sekarang mungkin dulu-dulu gitu
pesantren masih antipati dengan yang namanya gender dan feminisme, tapi sekarang kan sudah mulai terbuka itu. Mereka mau terlibat gitu ya, sebagai peserta atau mungkin juga bahkan dijadikan sebagai apa tempat untuk pelatihan gender itu. Itu kan salah satu perubahan yang harapannya itu juga akan terjadi pada ini akomodasi bentuk identitas gender yang lain gitu selain laki-laki dan perempuan. Ya, ya, Itu, kita Mbak. berharap bisa lebih progresif ya, Mbak ya. Walaupun tadi banyak kompromi seperti yang Mbak Isma katakan, tapi memang yaitu karena memang warga negara sebagai warga negara memang kita punya hak yang sama gitu. Jadi memang kalau kita sekali lagi mendiskusikan membicarakan tentang keadilan sosial, tentu keadilan sosial bagi bagi semua ya kan, bukan hanya dengan untuk perempuan dan laki-laki, tapi semua identitas gender dan seksual di Indonesia yang sangat beragam gitu. Nah, nah itu yang kemudian ya kritik itu harus diterima dan mungkin kita juga berefleksi ya Mbak ya, berefleksi, merefleksikan diri, self-reflection, bagaimana kemudian kita menjadikan, kalau itu strategi gitu ya, strategi untuk kompromi, tapi sampai kapan ya kompromi gitu, karena memang seperti ini, seperti feminisme gitu, kenapa kita tidak berani mengatakan bahwa kita itu feminis gitu ya, menolak feminis, tapi kita memperjuangkan keadilan gender dan promosikan hak-hak perempuan, penegakan hak perempuan, gitu ya, atau kita mengambil gendernya tapi kita menolak feminismenya gitu kan. Ini ada paradoks-paradoks gitu ya, seperti ini ambivalensi yang terjadi gitu. Nah, tadi Mbak Isma sudah mengatakan bahwa ada persoalan utama gitu ya di feminisme Islam atau di masyarakat Muslim di Indonesia itu adalah kekerasan seksual. Nah, ini memang menjadi momok yang menakutkan ya Mbak ya, bagi siapapun termasuk terutama untuk perempuan gitu dan anak-anak termasuk juga anak laki-laki. Ini menjadi apa sesuatu yang membuat orang tuh sudah takut, sudah trauma gitu loh, kekerasan seksual, dan ternyata terjadi juga di pesantren ya Mbak ya, di pesantren-pesantren gitu, di perguruan tinggi Islam gitu, dan bahkan di masjid, di tempat mengaji gitu yang dilakukan oleh ustadz gitu ya, atau marbot di masjid gitu, atau apa mereka yang mengaku kalau dalam bahasa Indonesia itu alim gitu, orang yang alim gitu ya kan, orang yang benar-benar percaya dan soleh lah gitu. Nah, itu benar-benar kasusnya memang semakin meningkat, apalagi di pandemi ini, di masa pandemi gitu. Nah, pernikahan anak juga yang bayar tinggi, dan ini sekali lagi seperti Mbak Isma tadi katakan, mereka melegitimasi atas nama agama, poligami itu sekali lagi atas nama agama gitu, menjustifikasi seksisme gitu terhadap perempuan, itu juga berdasarkan agama gitu, kemudian menalak seenaknya istri, punya istri yang banyak gitu ya. Ini juga bagian dari saya pikir persoalan terbesar gitu ya di masyarakat Muslim gitu kalau memperjuangkan melalui feminisme Islam mungkin. Nah, Mbak Isma juga tadi sudah mengatakan tentang reinterpretasi gitu, interpretasi yang berperspektif gender dan feminis atau yang ramah gitu terhadap perempuan, misalnya tadi reinterpretasi Al-Quran misalnya, yang banyak sekali interpretasi yang sangat misoginis gitu, yang sangat tidak berperspektif korban, berperspektif perempuan, apalagi kalau kita bicara korban kekerasan seksual. Nah, maka reinterpretasi ini menjadi penting ya, kontribusinya menjadi penting dalam feminisme Islam gitu. Nah, kemudian interpretasi hadis yang dilakukan oleh Kang Fakih gitu ya, itu juga sangat penting saya pikir untuk kemudian mendobrak gitu ya, untuk menggoyahkan dan mengimbangi atau mengcounter argumen-argumen yang kemudian sangat misoginis gitu. Salah satunya itu misalnya menerbitkan kitab tandingan Uqudulujjan ya, yang diperluarkan di pesantren-pesantren, yang diterbitkan oleh Forum Kajian Kitab Kuning yang diinisiasi oleh Puan Ahmayati pada saat itu. Ini juga sebuah gebrakan saya pikir yang cukup progresif gitu. Nah, kita sekarang mau ngomongin pesantren nih Mbak gitu. Tapi buat teman-teman silahkan ya, kalau ada pertanyaan monggo bisa ditulis di chat live-nya di Instagram kita. Silahkan, nanti saya akan sampaikan kepada Mbak Isma. Buat teman-teman yang baru gabung, selamat bergabung, terima kasih. Silahkan ya bila ingin berkomentar atau bertanya atau menyapa-nyapa. Nah, pesantren ini kan penting nih Mbak gitu ya. Tadi kita sudah bicara bahwa pesantren ini juga apa ya, menjadi salah satu figur institusi yang sangat penting sebenarnya dalam gerakan feminisme Islam di Indonesia gitu. Bagaimana kemudian di pesantren ini ada Women's Crisis Center, kemudian ada tadi Mbak Isma juga mengatakan pelatihan gender sudah di pesantren-pesantren gitu, sudah sejak lama dilakukan gitu ya oleh teman-teman gitu yang apa lebih dahulu dari kita ya Mbak ya. Itu banyak sekali pelatihan-pelatihan sudah digunakan masuk ke pesantren-pesantren gitu yang mengenalkan isu gender dan feminisme ini gitu. Nah, keterlibatan pesantren dan figur-figur atau tokoh-tokohnya itu menjadi semacam
quote unquote Islamisasi feminisme gitu ya, yang kemudian membuat itu tadi resistensinya itu menjadi lebih berkurang gitu di kalangan muslim dan tokoh-tokoh agama, terutama yang laki-laki yang patriarkal, dan juga tentunya nyai-nyai yang juga patriarkal. Tidak semua nyai-nyai itu mendukung loh keadilan gender dan feminisme kan gitu. Nah ya, tapi yang apa ya, munculkan juga banyak agenda feminisme yang bisa digali dari sumber-sumber Islam ya, ya. Al-Quran, hadis, dan lain-lain gitu. Nah, tapi sebagai fakta, kalau kita bicara tentang fakta, tadi seperti saya bilang tadi, pesantren menjadi tempat berlangsungnya kekerasan seksual gitu. Dan banyak juga kemudian pesantren yang sampai sekarang, banyak nih Mbak, banyak sekali yang jadi justru menjadi benteng patriarki gitu ya. Ya kan, kiai-kiainya atau nyai-nyainya bahkan menginternalisasi dan membuat program-program yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip feminisme gitu. Nah, mereka sangat misoginis, mendiskriminasi perempuan, perempuan itu tidak boleh bersuara misalnya. Nah, bagaimana Mbak Isma menanggapi fakta yang bertolak belakang ini yang berbeda Mbak di pesantren? Iya, memang ini ya kita nggak bisa memungkiri ya bahwa di samping sudah banyak pesantren yang melek gender ya, dan leadernya itu terlibat di dalam gerakan keadilan gender, tapi masih ada juga pesantren-pesantren yang konservatif gitu ya, yang justru melanggengkan apa interpretasi yang bias gitu. Berkaitan dengan teks-teks keislaman gitu. Tapi kalau kita lihat dari apa dari sejarah sejarah apa ya transformasi pesantren secara kelembagaan ya, kita mungkin juga perlu untuk mengapresiasi kerja-kerja LSM misalnya kayak P3M ya yang sudah mulai sejak 90-an itu 90-an akhir ya. Dan juga beberapa LSM bahkan sampai sekarang gitu yang apa membuka membuka pintu gitu ya untuk orang-orang pesantren itu terlibat dalam program pendidikan tentang keadilan gender dan Islam ya. Misalnya tadi ya saya sebutkan itu kalau sekarang Fahmina dan Rahima gitu. Jadi satu sisi memang pesannya bisa menjadi penghalang, terutama yang konservatif itu ya, untuk gerakan keadilan gender. Tapi di sisi lain, pesantren juga punya potensi yang besar sebenarnya sebagai motor penggerak perubahan. Dengan kemudian bagaimana semakin banyak pintu-pintu itu dibuka gitu untuk pesantren yang konservatif gitu. Sehingga mereka bisa apa yang mendapatkan apa, apa pengetahuan yang baru gitu dan juga perspektif yang baru gitu berkaitan dengan interpretasi teks gitu. Kalau kalau kita baca buku, pengantar di buku Kultur Hibrida itu kan saya lupa itu kayaknya tulisannya Mas Hairul Salim kalau nggak salah. Itu sebenarnya ada tiga faktor yang mempengaruhi lahirnya ini ya, lahirnya apa namanya ya gerakan progresif lah ya. Yang pertama itu bahwa seseorang itu memang penting untuk mengetahui punya basic knowledge berkaitan dengan classical Islamic knowledge ya yang kuat gitu, dan mereka dimiliki oleh atau hal ini itu dimiliki satu potensi yang dimiliki oleh orang-orang pesantren gitu. Kemudian yang kedua penting untuk mereka itu diperkenalkan dengan critical thinking gitu. Kalau kita lihat itu kan misalnya kayak IFP itu kan ini perannya sangat besar sekali ya untuk memberikan apa namanya ya kayak menjembatani gitu leader-leader dari pesantren kayak misalnya ini Hayatullah Firoh itu yang mendapat kesempatan mengenyam pendidikan dengan apa namanya untuk membangun critical thinking dia gitu sehingga kemudian itu bisa dijadikan dia bisa berkontribusi gitu untuk gerakan keadilan gender gitu. Jadi itu selain basic apa Islamic knowledge-nya yang harus mapan gitu, kemudian yang kedua adalah diperkenalkan gitu ya, atau mungkin dilibatkan gitu di dalam proses pengembangan critical thinking. Nah yang ketiga adalah adanya public figure atau mungkin ya bukan public tapi figure gitu ya yang bisa yang dijadikan contoh gitu untuk
bahwa misalnya tentang pemikiran Islam itu ya ya seperti itu gitu, yang progresif, yang apa mempertimbangkan atau sensitif gender seperti itu. Nah, kalau untuk orang-orang NU, figur yang menonjol itu ya dari era-era maksudnya generasi-generasi terdahulu adalah Gus Dur gitu. Seperti yang di kalau menurut ini ya buku apa Kultur Hibrida itu. Nah, jadi kalau menurut saya untuk pesan-pesan yang masih konservatif ini tetap punya peluang gitu ya untuk bertransformasi menjadi pesantren yang progresif dengan tadi itu menghadirkan apa namanya kesempatan gitu untuk mereka mengembangkan critical thinking mereka gitu, dan dihadirkan figur-figur dari pesantren gitu yang bisa mereka lihat gitu bahwa berislam yang ramah itu seperti ini gitu. Ya, Kira-kira begitu, Mbak. ya, ya. Jadi salah satu kata kuncinya critical thinking ya, Mbak ya. Tadi untuk bisa apa ya, kita lebih 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 kritis gitu melihat misalnya perkembangan atau situasi masyarakat yang masih misoginis, masih patriarkal gitu ya. Kalau kita seringkali taken for granted gitu melihat ada perempuan misalnya di apa di poligami, dimarahi suami gitu ya. Kemudian bahkan apa yang kita sebut dengan marital rape gitu ya, dan itu nyata ada, tapi orang banyak orang masih menolak gitu atas nama agama bahwa tidak mungkin terjadi perkosaan dalam rumah tangga gitu, atau kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, kekerasan seksual karena sudah menikah gitu, ada ikatan. Nah, itu mungkin lebih lebih kritis melihat tidak hanya pada surface, tapi bagaimana kemudian kita bisa berpikir menggunakan lensa feminisme itu gitu ya, keadilan gender. Nah, tadi Mbak Isma juga sudah menyinggung tentang produksi pengetahuan. Ini menarik, produksi pengetahuan, diseminasi atau distribusi dan sirkulasi pengetahuan itu sendiri. Kemudian tadi satu lagi kaderisasi ulama itu. Nah, untuk produksi dan distribusi pengetahuan, jadi ya, kita juga tidak hanya bicara pada tataran gerakan perempuan atau feminisme Islam di grassroots misalnya, atau tentang ulama perempuan, tapi kita juga harus bicara dari segi scholarship-nya, karena memang ini masih kurang di Indonesia ya, kalau kita bicara feminisme Islam di Indonesia. Nah, mereka yang menulis, ada beberapa mahasiswa yang menulis, misalnya hanya sekedar untuk mengejar status selesai gitu ya, selesai masternya, atau misalnya selesai doktoralnya gitu, hanya menjadikan itu sebagai studi, berhenti pada tahap itu, tapi tidak kemudian mendeklar atau mengklaim sebagai feminis atau memperjuangkan keadilan gender gitu. Nah, artinya ada gap gitu ya, ada banyak sekali gap-gap yang terjadi gitu. Tidak ada aktivisme atau untuk mengubah atau ada upaya transformasi sosial gitu ya. Tidak ada upaya-upaya itu, dan itu selesai ketika mereka lulus ya sudah gitu. Nah, itu. Nah, sementara di tingkat scholarship ini kan harus dikembangkan terus ya, Mbak ya. Harus terus dikembangkan. Nah, salah satunya tadi selain di pesantren, ini kan pesantren sebenarnya harus memproduksi ini sebanyak-banyaknya gitu ya, pengetahuan-pengetahuan berperspektif gender dan feminisme gitu. Nah, kita juga punya lembaga pendidikan seperti tadi yang saya sebutkan di awal, ada STAIN, PTIN gitu ya, UIN, ada STAIN, ada IAIN gitu. Nah, banyak lagi perguruan tinggi swasta yang lainnya yang juga pendidikan tinggi Islam gitu, perguruan tinggi Islam. Nah, ini kan sebenarnya menjadi harusnya kontribusi mereka ini juga sangat besar ya, Mbak ya, dalam apa ya, membangun kesadaran kritis tadi atau critical thinking gitu dalam scholarship yang berkaitan dengan feminisme Islam di Indonesia seharusnya. Nah, bagaimana kemudian PT AII ini, perguruan tinggi agama Islam ini gitu ya, baik yang negeri atau swasta, ini menjadi sumber daya atau resources yang penting Mbak dalam feminisme Islam, khususnya kalau kita bicara tentang scholarship-nya yang masih sangat kurang di Indonesia. Iya, kalau ini ya, kalau menurut saya peran mereka sangat ini ya, sangat krusial ya, terutama berkaitan dengan pendidikan dan penelitian. Kalau pendidikan itu arahnya adalah apa ya, membentuk kader-kader lulusan yang berperspektif gender gitu. Kemudian kalau penelitian itu dalam rangka ini menyediakan sumber data yang bisa menjadi dasar untuk apa perumusan kebijakan atau mungkin untuk pembuatan program ya, program-program apa pemberdayaan. Nah, kalau saya melihat sebenarnya antara aktivis dengan akademisi atau mungkin scholars itu bisa memungkinkan sekali ya untuk apa untuk berkolaborasi gitu. Kalau untuk akademisi mereka punya kekuatan di
bagian analisisnya gitu, dan juga metodologi dan juga framework gitu ya, untuk menganalisa apa kasus atau pengalaman gitu. Nah, sementara kalau aktivis itu kaya dengan pengalaman yang ada di lapangan gitu. Nah, mungkin seperti yang saya lakukan itu, misalnya dalam penulisan disertasi itu, saya berkolaborasi dengan ulama perempuan ya, karena saya membutuhkan data dari mereka gitu untuk saya baca, saya interpretasi gitu, kemudian saya teorisasi gitu. Dan itu bisa menjadi satu ini apa produksi pengetahuan berdasarkan pengalaman khas ulama perempuan di Indonesia gitu. Dan saya melihat kolaborasi ini sebenarnya juga sudah muncul ya, kalau apa kita baca hasil fatwa KUPI, itu kan salah satu strukturnya itu ada yang namanya istidlal. Istidlal itu analisis ya. Di situ kekuatannya tidak hanya apa ya, menyajikan bahwa ada persoalan ini gitu. Seperti seperti yang dilakukan oleh misalnya kayak apa ya, narasi atau mungkin dokumen hasil fatwa lembaga-lembaga yang lain gitu ya. Misalnya kayak Mbahsul Masail NU atau MUI gitu. Tapi kalau di KUPI itu ada penyajian datanya gitu. Dan di situ berdasarkan pengalaman perempuan di lapangan gitu. Misalnya ngomong soal kekerasan seksual gitu ya. Di situ menggunakan data penelitian siapa gitu yang menunjukkan angka-angka tertentu gitu bahwa ini urgent sekali untuk di address gitu. Atau misalnya ngomongin soal apa dampak buruk dari pernikahan anak gitu ya. Itu juga based on ini data gitu yang dari lapangan yang didapat melalui penelitian. Dan siapa yang melakukan? Ya para peneliti gitu. Kalau mungkin kategorinya adalah scholar study itu gitu. Dan ini saya pikir juga tidak akan bisa dihasilkan tanpa kolaborasi dengan aktivis gitu yang mengetahui secara langsung gitu ya. Apa namanya problem-problem masyarakat di lapangan. Oke. Ya, terima kasih Mbak Isma. Mbak Isma, ini kita nambah sedikit lagi waktunya ya. Kita paskan saja sampai 5.30 4.30 waktu Indonesia, Indonesia Barat ya. Oke. Karena ini ada pertanyaan juga di chat, Mbak. Nah, ini dari Mbak Arifa pertama, ini komentar. Jadi untuk menumbuhkan muslim progresif membutuhkan Islamic knowledge, critical thinking, dan figur. Terima kasih Mbak Isma, Pak Isma. Nah, kemudian, oh ada Kak Eli nih, Elizar nih. Halo Kak, thank you udah gabung. Kak Eli juga pernah kita undang ya, waktu itu ngomongin feminist scholarship gitu ya. Tapi kita menggunakan bahasa Inggris waktu itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Farid nih, Mbak Isma. Bagaimana Mbak Isma melihat beberapa situasi yang menunjukkan figur Islam laki-laki yang terlibat aktivisme keadilan gender dan hak perempuan, tapi sulit mentransformasi maskulinitas patriarki di level personal? Apakah ini situasi hak gerakan keadilan gender dalam masyarakat Islam? Silakan Mbak, langsung direspons. Saya nggak punya pengalaman sebagai laki-laki, Mas Farid, jadi nggak susah. Nggak, gimana ya, saya juga nggak melihat sampai sejauh itu Mas. Jadi kalau bisa dikatakan proses gitu mungkin bisa juga ya, karena jadi ada di sini kan persoalannya ada kesulitan dari figur-figur ini gitu ya untuk mentransformasi apa namanya apa tadi Mbak bilangnya patriarkal apa pemahaman gitu ya, pemahaman patriarki gitu, atau maskulinitas patriarki yang iya namanya patriarkinya gitu. Oh, di level personal ya. Mungkin kalau di level publik mereka artinya bisa dengan bebas menyuarakan keadilan gender gitu, tapi mungkin di level-level misalnya lingkup yang lebih kecil, keluarga dan sebagainya, itu agak-agak kesulitan. Sebentar, tunggu. Nah, apa ada paket po? Nah, ini kalau di level personal ini kalau saya melihatnya lebih ke ini ya proses kali ya, proses dan
bagaimana critical thinking itu tidak hanya diaplikasikan untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar dirinya gitu, tapi juga ya semacam integritas gitu ya, tidak hanya sebatas gagasan yang itu disuarakan di luar, tapi itu juga menjadi apa way of life dia gitu, ketika ada di apa baik itu untuk personal dirinya atau mungkin ketika dia berinteraksi dengan orang-orang yang ada di wilayah misalnya private kayak di ini ya di keluarga gitu ya. Itu satu, maksudnya integritas dari dirinya. Kemudian yang kedua, sebenarnya kan proses transformasi diri itu juga membutuhkan yang namanya support ya, atau dukungan ya. Kalau misalnya ini ada di wilayah relasi, misalnya dalam keluarga, artinya ya partner di dalam keluarga itu yang penting juga untuk memberikan support. Bagaimana supaya transformasi itu bisa ini bisa terjadi gitu. Misalnya kayak hubungan misalnya saya dengan suami gitu ya, yang suami yang sebelumnya tidak punya perspektif gitu, tapi kemudian perlahan-lahan gitu saya memperkenalkan gitu, meskipun tanpa menyebut atau mengatasnamakan bahwa ini adalah keadilan gender gitu ya, tapi dalam bentuk praktik langsung gitu. Itu kemudian dia secara perlahan-lahan juga ini apa terjadi ya terjadi transformasi gitu di dalam apa keseharian dia gitu. Mungkin itu. Ya, ya, ya. Jadi memang penting ya, Mbak ya, kita me, apa ya, merealisasikan atau mengimplementasikan lean life feminisme ini pada tingkat level individual ya, atau di misalnya basis tidak hanya di publik tapi juga di tingkat domestik atau privat tadi gitu. Kalau misalnya kita punya keluarga, punya pasangan, itu juga kita bisa menunjukkan itu, tidak hanya saya kita berkuar-kuar bahwa kita itu feminis gitu ya, kita kemudian sangat pro terhadap gerakan keadilan gender dan feminisme, tapi kemudian pada tingkat atau level personalnya kita tidak mentransformasi diri gitu ya, tidak ada perubahan pada diri kita gitu. So what's the point gitu, karena feminisme itu kan bukan sekedar di atas kertas ya. Feminisme itu bukan bukan sekedar kita ngomongin teori gitu ya, teori belaka, oh ini nih teorinya ini gitu ya, dengan mengutip beberapa banyak rujukan gitu kemudian kita mengatakan diri feminis, kan tidak seperti itu. Tapi bagaimana kemudian perilaku kita sehari-hari, keseharian kita itu juga mencerminkan perspektif kita gitu, apakah kita itu feminis, apakah kita memang pantas gitu ya untuk menyebut diri feminis, atau orang menyebut kita feminis gitu kan, karena apa ya, menginterpretasikan, mempraktikkan gitu keseharian gitu ya, everyday life of feminism gitu. Nah, itu lebih jauh lebih penting gitu. Kadang-kadang orang tidak sadar bahwa dia itu feminis gitu, tapi pada praktek kesehariannya itu benar-benar menunjukkan bahwa nilai-nilai feminisme itu memegang teguh nilai-nilai feminisme, anti kekerasan misalnya ya, kebebasan apa non-diskriminasi gitu ya. Itu semua prinsip-prinsipnya ada, dan itu diterjemahkan langsung, diaplikasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari, itu jauh lebih penting gitu ya kan. Padahal dia tidak pernah belajar Simone de Beauvoir misalnya gitu, tidak belajar misalnya, tidak pernah membaca kitab-kitab yang berperspektif gender, atau seperti bacaan seperti misalnya Mina Wadud misalnya ya, atau Ali Asgar Engineer misalnya, dan lain-lain gitu, nggak pernah baca Saba Mahmud dan lain-lain gitu, tapi sangat dekat gitu ya, feminisme itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, tadi Mbak Isma juga sudah mengatakan tentang apa ya, menjelaskan tentang bagaimana pada tingkat scholarship ya, tingkat scholarship ini sangat sangat penting gitu, dan itu juga perlu terus dijaga kolaborasinya, aliansinya, sinergisitasnya gitu ya, dengan aktivisme gitu, gerakan aktivisme sosial atau kerja-kerja advokasi yang ada pada grassroots level gitu ya, misalnya termasuk penanganan korban kekerasan, terutama korban kekerasan seksual gitu. Nah, harusnya pesantren ini juga bisa menjadi basis ya, menjadi tempat yang aman gitu. Ya, misalnya ada rumah amannya, kemudian menyediakan konseling gitu ya terhadap mereka yang trauma, menyediakan, dan ini semua harus bekerja sama gitu. Artinya tidak hanya sekali lagi kita ngomongin teori feminisme, tapi tidak ada dampaknya gitu buat buat perempuan. So what's the point gitu? It's nonsense kalau misalnya kita tidak langsung bergerak pada apa ya, mendukung hak-hak korban misalnya gitu, kemudian pemulihan hak korban, penanganan korban secara komprehensif gitu. Nah, itu harus di bridge gitu ya, ada gap-gap itu gitu, sehingga scholarship dan aktivisme itu harus berjalan seiringan gitu. Tidak bisa gerakan feminisme itu dilepaskan kemudian dari scholarship, begitu juga sebaliknya gitu ya. Jadi itu memang
harusnya tidak ada border ya Mbak ya, tidak ada misalnya jarak antara mereka yang bekerja di level scholarship gitu dan juga yang bekerja di level advokasi atau pendampingan tadi gitu. Nah, usaha atau upaya transformasi sosial itu kan harus berbasis pada keduanya ya, di baik di tingkat scholarship-nya gitu ya, di apa akademisi-akademisi ini seharusnya bisa bekerja sama. Tadi Mbak Isma juga sudah mengatakan bahwa harusnya bisa berbasis pada data-data gitu ya, penelitian-penelitian, tapi juga harus masuk ke dalam grassroots level, melihat apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi keseharian, di keseharian kehidupan perempuan-perempuan di pedesaan misalnya gitu ya, yang tidak terjamah, atau tentang keragaman seksual dan gender tadi gitu ya, itu juga harus diterjemahkan, karena saya percaya tentang theorizing practices dan practicing theories gitu, jadi ini harus berjalan seiring. Nah, ini pertanyaan saya terakhir nih Mbak, sebelum kita menutup, kita punya waktu sekitar 5 menit lagi gitu ya. Nah, ini kita sekarang sedang mengalami dan menghadapi proses legislasi rancangan undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Kita semua sudah tahu itu dan ini belum disahkan juga hingga sekarang. Dan salah satu resistensi yang sangat kuat gitu ya, sangat besar itu kan dalam proses legislasi ini adalah datang dari beberapa kelompok muslim ya, kelompok Islam yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam gitu, justifikasi Islam. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam, Mbak, yang selama ini mengusung feminisme Islam respons resistensi ini? Jadi feminisme Islam lah gitu, katakanlah feminisme Islam. Bagaimana sih, apa agenda kedepannya untuk melihat resistensi dari kalangan atau kelompok Islam sendiri gitu? Seperti apa, Mbak? Silakan. Kalau sepanjang pengetahuan saya ya, pertama ini saya salut sekali dengan para aktivis, akademisi dan juga individu-individu dan atau mungkin juga organisasi ya, yang selama ini setahu saya mereka sudah membangun ini ya jaringan atau aliansi solidaritas itu yang bersama-sama gitu untuk melakukan advokasi, baik itu melalui lobbying langsung ke pembuat kebijakan, atau juga melalui pendidikan gitu. Pendidikan ini misalnya saya beberapa kali mengikuti juga misalnya kayak webinar atau mungkin FGD ya, yang membahas tentang isi atau konten dari RUU TPKS ini, atau juga pendidikan yang dilakukan oleh platform media dari kelompok Islam Progresif, misalnya kayak Mubadalah ID gitu, atau mungkin juga Suara Rahimah gitu ya, melalui postingan-postingan Instagram mereka yang mencoba langsung menyasar gitu beberapa poin yang itu diproblematisasi oleh kelompok konservatif gitu. Dan ini menurut saya sangat penting dan justru lebih mengena gitu, karena mereka menggunakan bahasa yang mudah dipahami gitu ya, mudah dipahami dengan konten yang menarik gitu, dan menggunakan media sehingga sebarannya itu lebih lebih luas gitu. Itu sejauh yang saya tahu, dan saya hari ini atau kemarin ya, itu kebetulan membaca update tentang RUU TPKS ini dari postingannya ya. Mbak Anies Hidayah ya, Mbak Anies Hidayah tanggal 7 April ini dia menulis, mungkin kalau saya bacakan di sini, bahwa substansi progresif RUU TPKS ini sudah tercatat dalam RUU yang telah disepakati di tingkat satu balek untuk kemudian akan disahkan pada sidang paripurna DPR RI. Substansi-substansi tersebut adalah 9 bentuk kekerasan seksual diatur dalam RUU, yaitu pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, kemudian penyiksaan seksual, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, kekerasan seksual dengan sarana elektronik, dan eksploitasi seksual. Meskipun memang ada dua bentuk kekerasan yang tidak termasuk di sini, yaitu aborsi sama pemaksaan aborsi sama perkosaan ya. Karena kalau untuk perkosaan itu diatur di dalam pasal jembatan yang nantinya akan diatur secara lebih detail di RKUHP. Nah, kemudian ada 6 aturan turunan yang dimandatkan oleh RUU ini, yaitu
restitusi, penanganan dan pemulihan korban, lalu pencegahan pencegahan, lalu ada pemantauan di sini yang nanti akan dilakukan oleh beberapa apa lembaga ini apa independen, termasuk juga Komnas Perempuan, lalu ada pendidikan dan pelatihan untuk pendamping dan petugas UPTD PPA. Jadi apa saya membaca postingan itu ini ya judulnya itu Mbrabak. Mbrabak itu artinya berkata-kata. Jadi ini satu apa satu prestasi yang luar biasa. Saya menyadari saya nggak terlibat langsung di dalam gerakan itu. Jadi mereka sangat luar biasa ya ininya apa namanya energinya gitu untuk melakukan advokasi sampai kemudian berhasil dan nanti akan apa disidangkan pas sidang paripurna di DPR RI. Kudus ya buat mereka ya, terima kasih buat mereka dan kita benar-benar shout out ya untuk mereka yang benar-benar berjuang gitu ya, terus-menerus gitu semangatnya, tidak pernah pudar, kita berhutang ya banyak pada mereka ya Mbak ya, banyak. Baik, terima kasih, sudah tidak terasa ya, sudah 1,5 jam kita bersama gitu, menemani ngabuburit dan mungkin siap-siap di sana untuk bersantap ya, berbuka puasa, dan di sini saya baru sahur, ini baru selesai sahur dan mau dan subuh ya, kan subuh. Baik, terima kasih sekali lagi buat Mbak Isma ya, Mbak Isma, terima kasih yang sebesar-besarnya ya sudah menjadi narasumber kita kali ini pada acara Saturday Night with Livestock live on Instagram. Sekali lagi nanti akan bisa disaksikan di IGTV-nya Livestock ya, jadi akan ada abadi gitu di situ di IGTV-nya Livestock, bisa disimak kapan saja, silahkan di-share nanti link-nya di IGTV, tetapi juga kami akan mengupload-nya di YouTube sehingga bisa disimak gitu ya, diakses oleh lebih banyak orang lagi karena memang subscribers-nya sudah lumayan agak banyak. Jadi monggo silahkan di-subscribe gitu ya kanal YouTube Livestock sehingga bisa update-update kegiatan Livestock gitu ya, dan bisa mendapat notifikasi gitu secara cepat kalau kita ada kegiatan-kegiatan dan kita upload gitu. Karena ini penting menjadi bagian dari kontribusi kita ya Mbak Isma ya, dan tadi Mbak Isma bilang produksi dan sirkulasi pengetahuan itu sangat penting gitu. Gitu ya, baik di level aktivisme dan juga baik di level scholarship gitu. Nah, memang diskusi kita ini tidak menjawab semua keingintahuan kita, curiosity kita, pertanyaan-pertanyaan kita tentang agama Islam gitu, karena dalam waktu 1,5 jam kita tidak bisa tidak mungkin bisa membicarakan tentang semuanya dan segala hal gitu. Dan tapi saya berharap ini bisa mendorong keinginan kita, motivasi kita untuk bisa mengetahui lebih jauh, memahami lebih jauh, mengenal lebih jauh tentang feminisme Islam di Indonesia yang sangat beragam, sangat banyak coraknya, bentuknya, wajahnya, metodenya, analisanya gitu ya, perspektifnya gitu, dan berbeda-beda. Saya pikir ini menarik kalau kita bicara tentang feminisme Islam di Indonesia, khususnya di Indonesia, dan bagaimana kemudian visi-visi mereka gitu ya, ideologinya juga seperti apa, figurnya itu siapa gitu. Nah, saya pikir ini penting gitu, kita bisa mendalami isu ini lebih jauh lagi gitu. Tapi sebelum saya tutup, nih ada pengumuman dulu ya dari laptop untuk edisi berikutnya, Saturday Night with Livestock, edisi spesial Ramadan, gitu, untuk edisi 35, tanggal 16 April, jadi Sabtu depan ya, jam yang sama, jam 15 sampai 16.15, bersama Pera Soparyanti, Direktur Rahima, dengan tema Islam dan Perkawinan Anak di Indonesia, gitu ya, hostnya Renvilia Sari. Kemudian yang kedua, talk show seri ke edisi ke 36, pada tanggal 23 April, itu pada minggu berikutnya gitu. Jadi kita punya 3 edisi untuk spesial Ramadan ini. Di jam yang sama, 15 sampai 16.15. Itu bersama Riri Hariro, ya Mbak Riri, dosen Universitas Islam Nahdlatul Ulama, dan juga Fatayat, gitu ya, Fatayat Indu. Nah ini juga mantan Komisioner Komnas Perempuan. Temanya adalah Islam Nusantara dan Toleransi Keragaman Gender. Nah kita mau ngomongin soal keragaman gender nih Mbak Ani, menarik nih. Nah itu nanti hostnya Farid Mutakin dari Livestock. Nah kemudian talk show seri ke-40 dalam rangka Hari Kartini nih, 21 April, tepat 21 April, tapi kita kali ini tidak malam tapi pagi karena malamnya mungkin banyak yang tarawih ya. Kita jam 9 sampai jam 12 WIB. Ini judulnya agak berbeda dari yang lain, yang mungkin jarang diangkat, yaitu kontribusi juru bahasa isyarat gitu.
Karena kita kalau ngomongin gender juga kan harus ada interseksinya dengan disabilitas gitu ya, dikabul dengan keragaman gender dan seksual, dengan suku, agama, dan lain-lain. Kali ini tema kita adalah Juru Bahasa Isyarat atau JBI, Akses Pengetahuan dan Kerja Kemanusiaan, jam 9 sampai jam 12. Gitu. Jadi ada 6 orang JBI, perempuan dan laki-laki yang akan nanti bersama kita bergabung menjadi narasumber. Gitu. Nah, kemudian silahkan teman-teman untuk update kegiatan Let's Talk, silahkan like, follow akun media kita, ada Facebook, ada Instagram, gitu ya, ada Twitter, juga ada Facebook, gitu. Dan kita juga mengundang Anda semua untuk mengirimkan tulisan ke website Let's Talk. Baik, terima kasih semuanya, semua audiens yang sudah bergabung bersama kita. Terima kasih Anda sudah menyempatkan waktu untuk ngabuburit bersama kita. Sekali lagi, Mbak Isma, terima kasih. Sukses buat disertasinya ya, Mbak. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak Mbak Isma. Saya baru selesai field work dan baru selesai transkrip, Mbak. Saya baru selesai transkrip. Waduh, masih butuh perjalanan itu, Mbak. Betul. Karena saya interviewnya banyak ya. Jadi, aduh, benar-benar melelahkan mentranskrip itu. Sekarang tinggal menulisnya ini, menganalisa dan menulisnya, mengisolasi diri gitu, tidak lagi berinteraksi dengan atau hangout dengan orang-orang, ya. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Isma, sukses selalu, semangat, salam sehat buat semuanya dan Mbak Isma dan keluarga. Selamat berbuka puasa sebentar lagi untuk teman-teman di Indonesia. Salam sehat, salam solidaritas, dan salam Let's Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, Mbak. Terima kasih. Sama ya. Saya juga mohon saya maaf. Saya pamit, Mbak. Ya, selamat berbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.